Pemilu kali guys, makanya penjagaannya ketat. Begitulah kira-kiranya. Biasa menjaga keamanan. Wah. Ini dia nih, kita udah di basement guys. Mana jalannya? Oh ini dia. Kita karena mau parkir, makanya kita harus langsung belok kanan. Halo, selamat datang di channel Nazila Vlog. Kita jalan-jalan ke Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini pukul 9.57, hampir jam 10 malam, guys. Jalanan sepi. Wah, bisa ngebut guys. Lihat tuh kilometernya sampai 100. Wah, masih bisa tancep guys. Wah, ini udah deket nih gerbang tol Cengkareng. Nih guys, gerbang tol Cengkareng guys. Pintu masuk atau gerbang tol terakhir yang mau masuk ke bandara guys. Wah, sepi. Mungkin karena sudah malam ya guys. Wah, masih bayar di depan ternyata. Mana guys, ambil yang paling pinggir guys. Set. Nih guys, sudah nyampe Tangerang. Wah, ini sih pemandangannya luar biasa nih kalau malam. Ini menuju parkiran internasional ya guys. Wah, ini sudah masuk kawasan bandara, guys. Ada hotel deket nih, udah mau deket nih pintu masuknya nih. Tuh, guys. Lihat, guys. Tulisannya Soekarno-Hatta. Ini posisi malam nih, lancar nih. Enak. Ini ada pembangunan, katanya sih untuk bikin landasan baru. Wah, kita masuk kolong nih. Wah, keren nih. Keren, keren, keren. Wah, alatnya masih banyak. Masih semrawut. Ini patung Garuda Wisnu kali ya guys. Tuh, udah diperbarui, dulu nggak seperti itu. Nah, di sini kita ngambil jalur paling kanan ya guys. Kalau yang jalur 1 sama 2 itu ke terminal 1 sama terminal 2 guys. Jalur 3 sama jalur 4 ke terminal 3 dan ke kargo. Ini dia nih cabangnya guys nih, jangan salah nih. Lurus saja nih, jangan belok kiri. Nah, di sini kita juga harus ngambilnya jalur kanan, guys. Jalur kanan terus. Di sini kita ketemu cabang lagi, guys. Wah, kita ngambil yang paling kanan, guys. Kalau yang ke kiri naik ke keberangkatan domestik dan internasional sebelah kiri. Kalau parkir ke datangan internasional itu harus lewat bawah. Lewat bawah terus ketemu apa ini? Ketemu bundaran. Oh ya, bundaran air mancur. Nah, kita ke kanan.
ke kiri ke terminal kargo, terus saja lewatin Long Umroh, masih terus. Nah, ini dia guys, parkir terminal 3 internasional, belok kiri. Ini dia, kita sudah masuk kawasannya nih. Ini dia nih, jangan salah nih, kita ngambil kanan nih guys, kanan kiri terus saja. Wah, security-nya banyak sekali. Mungkin ada pemeriksaan. Selamat malam, mohon izin pengurusan bagasi. Oh, tumben, Pak. Ini tas, Pak. Oh, ya. Kadang domestik, kadang di inter. Ya. Kita ambil tiket, guys. Kebetulan ini nggak biasanya nih, ada pemeriksaan. Biasanya nggak ada, guys. Mungkin karena mau pemilu kali guys, makanya penjagaannya ketat, begitulah kira-kiranya, biasa menjaga keamanan. Wah, ini dia nih, kita udah di basement guys. Mana jalannya? Oh, ini dia. Kita karena mau parkir, makanya kita harus langsung belok kanan terus aja. Ini dia jalannya nih. Wah, masih rame juga ternyata. Ke lobby. Wah, tutup guys. Ke basement 2 deh. Naik lagi. Wah, mana nih? Wah, gelok parkir. Wah, macet nih sepertinya nih. Wah, kita ada di basement 2 2C. Kita masuk ke lift, masuk ke dalam. Wah, ini dia liftnya nih, penuh, macet. Pemandangan malamnya bagus banget. Bagus banget pertamanya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa ya, like and subscribe. Nazila Club. Terima kasih.